mengundang Ibu, kemudian kita serahkan kepada Ibu kembali. Terima kasih Pak. Bantuan sendiri juga kita untuk pada yang berikut di DPRD itu kita berikan bantuan di bantuan sumbangan, bantuan dari APB. Namun tadi kami bel, beliaunya juga ada bukit, takutnya jadi mohon izin yang kami kerjasama dengan bantuan itu kami ada beberapa program yang mewadahi pimpinan atau anggota dewan untuk jumpa pers terhadap kita dan jabatan itu. Jadi nanti kita mau minta para wartawan untuk kita jumpa pers. Kadang direncanakan, kadang tiba-tiba. Jadi Pak, saya kira memang itu masih jauh dari impian kita. Tapi saya yakin suatu saat hal-hal seperti itu bisa terwujud dengan baik. Kita tenaganya sangat terbatas, itu pun juga itu non pemberitaan. Nah, ini yang kadang-kadang apa istilahnya ya, kita sudah terbatas dengan sumber daya manusia yang ada, kita dioperatif dengan kegiatan yang sebenarnya itu non pemberitaan. Ini masalah. Jadi seperti itu. Tapi dari sisi kapasitas yang ada, SDM yang kita miliki, wah itu ya memang dari jurusan komunikasi. Yang satu memang dari hukum, yang satu dari komunikasi. Dari komunikasi dan juga dari apa, setiap tenaga memang khususnya dengan pemberitaan ini memang harus kita maja. Sehingga seperti kegiatan medsos ditampilkan contoh di Instagram ini, kita awasi terus kegiatan apa. Misalkan medsos juga bukan hanya sekedar kita tampilkan, tapi menjadi kegiatan alat komunikasi dengan masyarakat. Apapun Pak Herwanto sekaligus kegiatan rektor, sekaligus malah diminta kegiatan rektor. Jadi DPRD luar daerah itu tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kan banyak ya Pak yang datang ke DPRD di DIY. Namun sejak COVID ini kita mengalami kekurangan. Nah, kita jadi demikian Pak yang apa kira-kira untuk refocusing untuk dialihkan itu dikembalikan kepada para PPTK untuk bisa mengukur sendiri kira-kira apa yang. Jadi di sini sudah menyampaikan di sini sudah ada semacam perlakuan di sini. Kita hari ini kami juga menyampaikan bahwa kami di sana juga sudah membentuk forum atau jadi kami di sana ada sekitar 45 atau 50 orang. Kami selaku yang masih pasukan pada dalam penerimaan kami kurang berjata Pak itu tidak puas ya supaya nanti kecil lagi dan silakan